Halo guys, balik lagi di Gameplay Magic Chess Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh akan menggunakan Commander Ragnar ya guys ya. Ragnar dengan skill 2 guys ya. Commander ini jarang banget dipakai guys ya. Dan di sini kita sudah ada di season yang terbaru guys. Nah, di sini kita mendapatkan hero-hero saber ya, cocok banget. Jadi kita akan bikin combo ini dulu guys ya. Early game kita bikin saber dulu. Nanti rencana Mas Heleh akan menggunakan combo WM ya guys ya, combo Weapon Master. Kenapa Mas Heleh kali ini bikin Weapon Master? Karena untuk Weapon Master ya di update terbaru itu dia debuff guys ya, debuff untuk 6 dan 9 Weapon Masternya ya. Jadi nanti untuk sinergi penuh ya 9 Weapon Master, dia akan mendapatkan 120% life steal ya guys ya. Nah, di sini kita mendapatkan flicker juga, jadi sangat cocok untuk Freya ya kalau Freyanya jadi Northern Veil, guys. Oke ya. Nah, di sini malah muncul saber ya. Oke, langsung kita ambil saja. Jadi kita fokus ke saber dulu 3 ya. Nanti minimal kita ke 3 saber, 3 WM dulu untuk early game-nya ya. Biar nanti kalau bisa win streak, guys ya. Sekalian, guys. Apalagi kita pakai ini ya, Commander Ragnar Skill 2 ya. Kalau ada yang belum tahu ya, skillnya Ragnar 2 ini, jadi dia akan mengurangi damage yang diterima sebanyak 50% ya. Dan ini cooldownnya itu 3 round ya guys ya, 3 round atau 4 round, 3 round kayaknya, 3 round guys. Jadi ini nanti kalau seumpama kita itu kalah dengan 20, jadi nanti kita cuma berkurang 10 guys untuk darahnya, seperti itu ya. Nah, ini kalau menang kita bisa utuh ya guys, jadi nggak guna skillnya ya kalau kita menang terus. Tapi kemungkinan besar pasti kita akan kalah ya, meskipun cuma sekali dua kali kalau kombonya jadi guys ya, itu ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang hobi main di late game ya guys ya. Jadi di awal-awal itu nggak terlalu banyak berkurang HP-nya ya. Nah, ini ketemu dengan Fanny 3 ya. Untuk Fanny skill 3 ya, nanti di update terbaru ini, di season baru nanti pasti akan banyak dipakai ya. Karena apa? Emang dia bisa menambah hero, bisa tambah sinergi ya guys ya. Apalagi ini saber di revamp guys ya. Nanti akan masih Heleh bahas selanjutnya ya. Kita bahas dulu WM-nya ya. Kali ini kita akan bahas WM, nanti mungkin video berikutnya kita akan bahas saber. Ini untuk WM ya, buff-nya itu seperti yang Mas Heleh bilang tadi, jadi lebih kenceng ya lifestyle-nya daripada yang dahulu guys. Apalagi untuk pengaktifannya itu menurut Mas Heleh juga gampang ya. Kecuali ada satu hero yang berubah ya, yaitu Sun guys. Sun sekarang itu dia nggak jadi WM, dia cuma summoner ya guys ya, summoner dan juga Kadia. Ketemu dengan Connie, ini Connie skill 2 guys, Connie skill 2. Oke, harusnya masih bisa menang ya guys ya. Ini cuma si Kiminya aja yang susah. Nah, kalau sudah kayak gini dipastikan kita win streak ya sampai pet box yang pertama guys. Ini kita ambil Cyclops-nya ya. Oke, di pet box yang pertama guys. Nah, ini kita prioritas ambil item terlebih dahulu ya. Kecuali nanti kita nggak dapet, kita ambil Aurora guys. Nah, ini Auroranya diambil guys ya, kita tetap ambil item ya. Ini itemnya ini aja ya, Valen Blade, biar merubah lawan-lawan kita menjadi kucing ya, padahal yang dirubah cuma satu guys. Oke, di sini ada Layla ya, tetapi duit kita mepet banget ini guys, 19 ya guys ya. Oke, kalau kita ambil, oke di sini Astro ya guys ya, Astro dengan Chou 3 ya. Karina hypernya ya. Nah, ini Freya-nya, ini kalau Freya udah ulti itu udah enak guys. Waduh, diserang dari belakang guys ya. Wah, ternyata ya. Waduh, ini susah kalau Layla, ini counternya ya. Counternya Layla itu Karina ini guys. Soalnya dia jarak dekat ya, jarak dekat itu Layla itu nggak berefek ya, efeknya cuma dikit banget guys. Nah, ini ada saber ya, langsung kita ambil aja. Saber sekarang bintang 2. Di sini ada Esme ya. Esme ini sebenarnya untuk ke mage ya guys ya, ke mage.
dan juga ke Eblis Bounty ya, kalau kita dapat Franco-nya, guys. Ini soalnya ke WM kita juga belum dapat ya, guys ya. Nah, guys, nah ini ya. Oke, Tar 3 juga, guys ya, seperti masih oleh kemarin ya. Tapi oh ini sama, guys. Kadia summoner ya, guys ya. Kadia summoner ini nanti pasti, guys, ke situ ya. Oke, tapi di sini kita akan mencoba jangan sampai jadi dulu ya Tar 3-nya, guys. Oke, menang lagi ya. Jadi kita baru kalah sekali, guys. Ini kita ambil dulu si Martisnya ya. Kayaknya Martis bisa bintang 3, guys, kayaknya ya, tapi ya nggak tahu sih. Oke, di sini ada Layla juga, kita ambil. Nah, di sini 26, berarti kita jual saja ya untuk Esmeralda-nya, guys. Soalnya ini biar bisa nabung di 20. Ini kita nambah slot. Nah, seperti ini, guys. Rencana kan nambah slot. Terus ini 19 kan? 19, ini nanti round monster pasti tambah jadi 20, guys. Oke, di sini kita dapat item yang bagus juga ya. Ini ada BOD. Kita kasih ke Freya saja. Meskipun Freya-nya juga masih mut-mut ya, masih bintang 1, guys. Ini kita lihat dulu star core-nya ya. Star core-nya ini WM ya, pasti WM dapat. Nah, WM-nya dapat, guys. Ini yang water. Oke, water boleh ya. Ini bikin freeze. Jadi ini kita kasih ke Freya sekalian meskipun belum jadi ya. Oke, kita bisa cari dulu. Nah, di sini ada Franco, ada Freya ya, Freya dan juga Rafaela, guys. Ini untuk ke arah 6 saber bisa ya. Nanti ini masih pengennya nanti ke 9 WM ya. Tapi seumpama nggak memungkinkan, kita ke 6-6 dulu ya. 6 WM, 6 saber, guys. Link 3 ya. Ini bikin apa ini? Eblis Bounty. Yang di dalam belum kelihatan, guys, ini, guys. Wah, bisa ulti ya burungnya, guys. Waduh, hilang Freya kita. Wah, punya lifesteal WM ya. Oh, WM bener, guys. Dia WM dengan Eblis Bounty ya, karena burungnya ini dia punya lifesteal. Susah, guys. Nah, kita harus kalah. Di sini kita aktifkan skillnya dan kita cuma kehilangan 7 ya, guys ya. Dari 15 kita cuma kehilangan 7. Di sini ada Layla juga, ada Julian dan Franco, guys. Kita ambil semuanya ya. Ini ke 6 4 5 belum ya, baru 5, guys. Kurang satu hero lagi ini. Tapi kita naikkan dulu si Julian ya untuk mengaktifkan kedua mage, karena kita punya si Cyclops ya. Cyclops mage, Julian mage, jadi dua mage, guys. Wah, Mbak Aurora ya, Mbak Aurora. Tapi dia belum jadi Northern Veil, jadi masih aman, guys. Belum bisa mengeluarkan es batunya ya. Waduh. Mbak Dora hilang juga, guys. Nah, di sini kita berhasil mengalahkan ya. Oke, di sini ada Rafaela ya. Kalau Cyclops nggak usah ya. Karena kita fokusnya kan ke WM ya. Nah, di sini kalau Layla kita ambil, guys. Layla ini mau OTW bintang 3. Kita nambah slot aja ya. Ini aktifan 6 bisa, guys. Atlas. Nah, ini menggantikan si Saber ya. Di sini aktif 6 WM dengan 2 mage dan juga 3 Saber. Oke, ini Layla akan kita ambil nanti ya. Fanny 3 ya. Oke, Freya kita sudah di pojokan Arcer ini. Tapi belum jadi kayaknya ya. 6 Arcer-nya belum jadi. Kadia juga belum jadi, guys, baru 3 mungkin. Nah, kita sudah 6 ya. Apalagi ada Star Core yang bikin beku kan. Oke, tinggal berapa tadi, guys ya. Mantap. Oke, guys. Di pet box selanjutnya ya. Ini ada Bane ya, guys ya. Ada Bane. Oh, kalau item apa ini, guys? Bane-nya diambil lagi, guys. Waduh. Apa ini? Wah, ini ada ini ya. Glory Spear, guys. Jadi kita ambil ini aja ya. Yang item yang cocok cuma itu ya, guys. Kalau elementalis nanti kurang, guys ya, kurang. Ini belum ada lagi untuk hero-heronya. Wah, tinggal 13, guys, duitnya ya. Kita butuh Layla juga, guys. Berarti ini kita jual saja si Rafaela ya. Biar bisa turun, guys, Laylanya biar bintang 3.
Kita cari juga masih belum dapat ini ya. Adanya Atlas ya guys ya. Atlas berarti kita jual dulu siapa ini guys? Martis saja ya guys ya. Kita jual Martis saja karena Martis masih bisa diganti guys. Juga sulit ya untuk kondisi sekarang itu mencari Martis. Biarkan saja bintang 2 ya. Biar slotnya nggak terlalu penuh nih guys. Oke, Freya. Freya jangan mati dulu ya. Belum bintang 2 soalnya. Oke. Life steal-nya kencang ya guys ya. 60%. Kalau jadi 6 itu dia 60%. Oke. Oke, masih bisa gebuk guys. Freya-nya masih bisa gebuk. Nggak mati guys. Wah, mantep ya ini ya. Oke, ada si Johnson ya guys ya. Kita ambil dulu nggak apa-apa ini Johnson-nya. Nah, ini skill-nya belum kita aktifkan ya karena kita win streak, guys. Kalau kalah baru bisa kita aktifkan. Oke, di sini dia Swordman ya. Lancelot-nya, hyper-nya ya di Lancelot. Waduh. Oh, Freya-nya masih aman. Oke. Harusnya bisa lah, masa kalah, guys. Waduh. Wah, Lancelot-nya stack-nya penuh ini, guys. Stack-nya bisa penuh, guys. Wah, ini ulti terus ya guys ya. Kalah ini, kalau udah kayak gini kalah. Kalau Martis nggak bisa guys. Martis nggak bisa ini, susah. Nah, ini kita aktifkan skillnya ya. Dan di sini kita cuma berkurang sedikit guys untuk darahnya. Ada Zilong ya. Zilong kita ambil. Tapi ini gantiin siapa guys? Ini udah 6 ya, berarti ke 9 ya. Tetap ke 9 kita guys. Ini harus ada yang dijual nanti ya. Kita harus milih salah satu ya, antara ke 9 WM atau ke 66 guys. Oke, sekarang Franco sudah bintang 2 ya. Ini Zilong bisa turun, nanti Layla bisa kita ambil guys. Oke, di sini ada kristal magi ya. Kita ambil kristal magi aja. Ini bisa kalau 6 saber ya kita pakai si Cyclops ya, kalau enggak ya kita masih aktif 2 mage kalau nggak pakai Cyclops ke 9 WM guys. Nah, di sini kita saber aja ya guys ya. Biar ada peluang ke 6 saber ya guys ya. Ke 6 saber lebih kuat daripada nanti ke magenya nanggung. Jadi kita ambil Star Core saber aja. Di sini kita ambil Golden Staff ya guys ya, dan ini kita pasang ke Freya. Di sini ke Franco, ini ke Cyclops aja guys. Oke ya. Nah, di sini Freya bintang 2 akhirnya. Layla bintang 3 guys. Ada Sun tapi nggak kita ambil ya. Karena ini nggak perlu guys, bukan nggak perlu tapi belum perlu ya lebih tepatnya guys. Nah, di sini Freya kita akhirnya bintang 2 juga. Ditambah lagi dengan Golden Staff guys. Ulti dulu. Nah, ini oke, Laylanya juga masih aman di belakang, dan robotnya pun belum mati guys. Robotnya belum mati ya. Wah, mantep. Waduh, langsung tinggal 27 guys. Oke, di sini bentar ya, ada Benedetta juga. Kita coba nambah slot langsung aja guys ya, biar cepat jadinya nanti 66 atau 93 guys. Ini kita naikkan dulu si saber ya guys ya. Saber naik dulu karena di sini kalau kita ke 9 WM juga masih belum ya, baru 8 ini guys. Ada Benedetta dan juga si Zilong tapi masih kurang satu lagi. Oke, di sini ternyata Link 3 lagi guys. Sama-sama Freya kali ini ya. Sama-sama Freya, sama-sama WM. Waduh, dikeroyok guys. Susah ini Freya-nya. Wah, Thunder guys. Itemnya juga kuat juga guys lawan kita ya. Apalagi keroyokan kayak gini. Nah, susah. Tapi kita aktifkan skillnya lagi guys. Dan di sini berkurang lagi ya damage yang kita terima. Oke, ada Johnson juga. Tapi ini nggak jadi ya guys ya. Sabernya kurang satu lagi guys. Tinggal naikin slot, kita naikkan Johnson atau Rafaela, sebenarnya aktif 6 ya. Tapi nanti WM-nya, nah ini aktif 6 tapi WM-nya nggak jadi guys. WM-nya nggak jadi, susah juga nih. Yang penting WM dulu aja. Hypernya kan di Freya guys. Waduh, kena tarik si Franco guys.
Lainlah kita langsung hilang ya. Ini dia ternyata sudah jadi Norton Vale. Oke, beku dulu. Beku dulu jadi es batu. Nah, langsung hilang ternyata ya. Nggak nunggu jadi es batu dulu, malah langsung hilang guys. Oke, di pet box selanjutnya ini kita bisa tambah slot atau enggak, ini ambil item ya guys ya. Tambah slotnya diambil ini Leomot aja ya guys ya. Kita ambil Leomot biar jadi ke 9 WM guys. Oke guys, kita coba aktifkan 9 WM ya dengan menaikkan Leomot dan juga Zilong. Ditambah lagi Benedetta 1 ya, ini tetap kurang guys, masih kurang ya. Harus tambah slot tetap guys, tetap harus tambah slot daripada nanti nggak jadi ya. Oke, seperti ini aja dulu guys, kita tahan dulu sampai kita bisa nambah slot ke level 9 baru kita aktifkan 9 WM-nya ya, sabar guys. Nah, ini apa ini? Wrestler ya. Wrestler guys. Waduh, ternyata bener Wrestler plus Beam Slayer ya guys ya. Oke, ini yang satu sudah kalah ternyata ya. Apakah kita kali ini juga kalah? Wah, bener guys, kalahnya kayaknya kita juga harus kalah. Dan ternyata benar, dan di sini kita belum bisa ya mengurangi karena skillnya belum aktif guys. Mungkin habis ini ya. Ini 50 berarti bisa guys kita jual si Johnson ya ini ya. Johnson kita jual ke berapa? 48 ya, masih kurang 2 guys. Berarti Rafaelanya juga harus kita jual ya. Kalau mau langsung naikkan ke 9 WM ya. Oke, nggak apa-apa, langsung kita jual saja. Nah, di sini Benedetta naik dan di sini sudah aktif 9 WM, guys. Meskipun bisa kalian lihat ya, untuk hero-nya itu masih imut-imut banget ya, guys ya. Nggak ada yang bintang 3. Bintang satunya, oh ada Layla ya, bintang 3-nya Layla. Bintang satunya banyak banget, guys. Tapi di sini harusnya untuk lifesteal kita ini emang nggak main-main guys, 120%. Wah, tapi lawannya juga sama-sama WM guys, apalagi burungnya belum mati nih guys. Wah, ini mau nggak mau kita harus jadikan Norton Vale guys, mau nggak mau ya, biar Freya-nya bisa langsung ultimate ya, karena lawan kita di sini juga pakai Freya guys. Oke, di sini ada Zilong ya. Oke, kita sabar dulu. Soalnya ini baru run monster ya, kita nunggu dulu guys. Nah, ini kita sudah mendapatkan ya. Ada Kadia, ada Mirror juga guys. Nah, di sini kita dapat si Zilong, Julian juga ada. Oke, kita gemukin dulu hero-hero kita ya. Ternyata nggak ada, Sun-nya double guys, tapi kita belum butuh ya. Nah, ini kita ambil apa ini enaknya ya? Spear of Glory atau Mirror Defense guys? Mirror Defense aja ya. Ini CTD boleh ya, langsung dapat 2 item. Kita coba kasihkan ke Leomot. Oke, kita coba. Nah, Zilong ya, Zilong bintang 2. Oke. Kita punya satu hero kuat lagi ya yang jadi bintang 2. Berarti ini CTD-nya kita kasihkan ke Zilong. Oke ya. Nah, di sini harusnya lebih mantap dari yang tadi, guys. Oke. Wuling ternyata Swordman ya. Yang tadi kita kalah guys, Wind Slayer Wrestler ya guys ya. Oke, di sini Freya-nya mantap. Yo, babat satu-satu. Babat satu-satu. Mantap guys. Nggak kerasa guys. Nggak kerasa ya. Wuling nggak kerasa guys damage-nya ya. Life steal-nya kenceng guys ini guys. Mantap, mantap. Oke, kita coba cari lagi ya. Ada Freya lagi guys, kita ambil ya Freya-nya. Ada Bane, nah di sini akhirnya ya, berarti kita jual dulu ya hero-hero sabernya. Kita ambil Bane guys, 2 ya. Di sini berarti kalau mau mengaktifkan Norton Vale ganti Layla ya. Waduh, eman-eman benernya guys. Eman-eman ya guys ya. Tapi nggak masalah guys. Kita harus jadi dulu ke Norton Vale ya. Norton Vale jadi dulu meskipun sabernya nggak aktif. Nggak apa-apa ya, Layla harus turun, nggak masalah. Yang penting di sini Freya, nah Flicker, dia langsung ulti guys.
Mantep ya, langsung dibabat habis ya guys ya. Waduh, mantap mantap. Satu lagi, yo, linknya. Ini satu lagi, satu lagi. Apakah kali ini kita langsung menang? Aduh, wah, ternyata guys di ulti link langsung hilang ya kita guys ya. Waduh, wow, ada Aurora. Ya udah, ini kita pakai Aurora saja karena damage-nya ini lebih mantap ya guys ya daripada si Bane menurut Mas Heleh ya guys ya. Oke, di sini udah ya, ini dia jadi mage, damage-nya akan kuat. Sayang sekali ya kita belum punya Aurora ya. Aurora satu lagi belum ada, guys. Kayak gini, guys. Nah, kita akan coba. Nah, ini untuk Laylanya ya. Wah, ada Leomot. Ini kita jual siapa ini? Duh, Layla. Ah, nggak usah, guys ya. Tinggal satu round lagi. Oke. Nah, ini guys, jadi es batu sekarat semua ya, kedinginan. Waduh, linknya bisa kill, berbahaya, berbahaya. Tapi kita punya Zilong bawa Immortal dan juga Freya bawa Golden Staff. Nah, hilang juga linknya. Kalau link udah hilang, mau ngapain guys in player ya? Oke, di sini kita menang dengan menggunakan combo 9 WM ya. 3 Norton Fell yang sudah di buff guys ya. Jadi sangat kuat di update terbaru ini guys ya, mantap.